Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas sebuah meteor yang pernah jatuh di dekat Indonesia, yang merupakan negara tetangga Indonesia yaitu Papua Nugini. Infonya, berita ini sudah tersimpan selama 8 tahun lamanya, yaitu pada tahun 2014 lalu, dan baru diungkap sekarang. Nah, kepengen tahu kan? Meteor apa yang jatuh di Papua Nugini ini, dan bagaimana penjelasan meteor tersebut? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya. Setelah disimpan selama 8 tahun, dokumen Komando Luar Angkasa Amerika Serikat atau USSC yang menyimpan data soal meteor antar bintang meledak di langit Papua Nugini ini terungkap. Dilansir Life Science, Selasa 12 April 2022, meteor sebesar 0,45 meter ini menghantam atmosfer bumi pada 8 Januari 2014 dengan kecepatan hingga 210.000 km per jam. Objek luar angkasa ini diperkirakan merupakan objek dari luar tata surya Bima Sakti. Menurut ilmuwan USSC, meteor ini melesat di ruang angkasa dengan kecepatan lebih dari 210.000 km per jam. Kecepatan ini jauh melebihi rata-rata kecepatan meteor yang mengorbit di dalam tata surya kita. Studi tahun 2019 berpendapat bahwa kecepatan meteor kecil itu membuktikan dengan kepastian 99% bahwa objek itu berasal jauh dari luar tata surya kita. Mungkin dari bagian dalam sistem planet atau bintang di cakram galaksi Bima Sakti, tulis para peneliti. Meskipun hampir pasti, makalah tersebut tidak pernah ditinjau atau diterbitkan dalam jurnal ilmiah, karena beberapa data yang diperlukan untuk memverifikasi perhitungan mereka ditutup rapat-rapat pemerintah Amerika Serikat. Sekarang, para ilmuwan USSC telah secara resmi mengonfirmasi temuan tim tersebut. Dalam memo tanggal 1 Maret 2022 dan dibagikan di Twitter pada 6 April 2022. Letnan Jenderal John A. Shaw, Wakil Komandan USSC, menulis bahwa analisis bola api 2019 cukup akurat untuk mengonfirmasi lintasan objek antar bintang. Meteorit ini yang mendadak di timur laut Papua Nugini pada 8 Januari 2014 itu dikenal dengan nama CNEOS-2014018. Ukurannya sangat kecil, hanya 45 cm. Amir Siraj, astrofisikawan teoritis di Universitas Harvard dan penulis utama makalah 2019 mengatakan, dia masih berniat untuk menerbitkan studi asli, agar komunitas ilmiah dapat melanjutkan studi ini karena meteorit itu meledak di atas Samudra Pasifik Selatan, dan ada kemungkinan pecahan benda itu mendarat di air dan belum ditemukan. Siraj juga mengatakan, kalau untuk menemukan sisa-sisa meteorit tersebut nampak mustahil. Tapi, Siraj sudah berkonsultasi dengan para ahli tentang ekspedisi untuk menemukan sisa meteorit tersebut. Nah, begitulah penjelasan meteor yang pernah jatuh di Papua Nugini ini. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini untuk teman-teman yang hobi tentang astronomi agar mendapatkan info video terupdate lainnya.